Ini tadi pagi barusan saja diperah, ini sudah kembali besar lagi. Nah, ini nanti sore hari nanti kita perah kembali, bisa menghasilkan sampai 800 ml atau 1 liter. Nah, kalau kita memberi komposisi pakan yang baik, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan kami. Setelah kita mempergunakan pupuk Digrow, maka bulan-bulan berikutnya kita melihat ada satu perkembangan yang sangat baik. Jadi biasanya kalau susunya itu jumlahnya hanya berapa? 800 cc misalnya? 800 mili. Per ekor? Per ekor. Ya, sekali perah pada waktu pagi. Nah, itu kita bisa mencapai 1,2 liter. Betulnya ini kambing yang kita mau perah ini sudah diperah tadi pagi. Nah, tapi lumayan dia sudah, dia punya ambingnya sudah membesar lagi. Nah, berikutnya di sebelah lagi saya. Kita perah, kemudian kita saring. Nah, setelah kita saring, gitu. Nah, kemudian ini sebetulnya udah siap untuk diminum. Sekambing. Dan rasanya gurih, tidak bau sama sekali, tidak bau bulu kambing.